Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya, bagaimana kabarnya pagi hari ini, Kakak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran pasti bisa. Allahu Akbar. Oke, yuk kita sekarang tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, satu lagi tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin salat. Rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam. Sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes. Sekali lagi. Yes. Sekali lagi. Yes. Oke, seru ya. Nah, kita mau baca doa dulu biar Kakak diberi kemudahan di dalam belajar Al-Qur'an hari ini ya. Yang untuk hafalannya dimudahkan juga dalam menghafal Al-Qur'an ya. Kita berdoa dulu. Kita angkat kedua tangannya, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, sikap berdoa. Membaca surah Al-Fatihah dan doa sebelum belajar Al-Quran dimulai dari ta'awuz. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ufirli wali walidayya walilmu'minina amin. Rabbi israh li sadri wa yasirli amri wahlul min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim. Iftah lana babana bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, alhamdulillah. Nah, background-nya sama nih, Zaid sama Faris ya. Janjian ya kamu ya, background-nya sama. Profilnya juga sama. Iya, sama juga. Cuma pecinya beda. Kalau Faris warna putih, kalau Zaid warna coklat pecinya. Oke, sekarang boleh minum dulu sebelum tahfiz ya. Jadi sebelum tahfiz boleh minum, nanti sebelum tahsin boleh minum lagi ya. Jadi dua kali minum. Silahkan Kakak minum dulu. Setelah itu nanti ke tahfiznya surah Al-Kautsar ayat 2. Minumnya tangan kanan dan duduk. Duduk, jangan... baca bismillah. Baca bismillah. Siapa yang sudah dengarkan rekamannya Ustadz? Aku. Oh, Sazia. Danis. Terus siapa lagi yang sudah dengerin rekamannya Ustadz? Zaid. Faris. Zaid Naufal. Itu keren tuh background-nya SpongeBob ya, Zaid. Suka SpongeBob ya. Itu kan kayak jalannya ke dalam laut. Iya, itu ada kursinya tuh, kursinya warna merah. Jerry, 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 Jerry. Kursinya kartun. Kalau enggak,
Aku yang Al-Qurannya yang laut juga. Terus. Kalau Wafi apa background-nya tuh? Aladin ya? Bukan. Ali bin Abi Thalib. Oh, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Nah, kan sesuai kelasnya. Oh iya. Oke, sudah minum. Nah, sekarang kita murojaah dulu surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 dan surah Al-Kautsar ayat 1 ya. Setelah itu nanti Kakak setoran ayat 2. Oke, yuk. Masih menyala ya? Kakak suaranya Zaid, Danis, Sazia, Syafiq masih dinyalakan saja suaranya. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma wala wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iya, kelewatan, nggak apa-apa ya. Nah, hari ini fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Itu artinya ya. Maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Fasholli li rabbika wanhar. Oke, Ustaz mulai dari Kakak Asraf. Fasholli li rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar. Huruf ha-nya harus jelas. Wanhar ya. Sekarang Wafi. Fasholli li rabbika wanhar. Iya, sekarang Wafi. Alhamdulillah Asraf sudah. Fasholli li rabbika wanhar. Mantap. Syafiq. Syafiq kok. Kalau Syafiq pakai Q ya, pakai kof. Syafiq kok gitu ya. Ayo Syafiq kok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Oke, masya Allah, subhanallah. Zaid Naufal. Fasholli. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Mantap. Lanjut Danis. Kakak Danis sudah menguap aja. Yuk, Danis. Fasholli li rabbika wanhar. Sazia. Fasholli li rabbika wanhar. Ghaida. Mana Ghaida? Ghaida enggak kelihatan. Fasholli li rabbika. Ulang Kak. Ulang. Ghaida. Tadi jangan dimatikan dulu suaranya kalau belum selesai. Ulang. Fasholli. Lagi sekali lagi Ghaida. Fasholli li rabbika. Fasholli li rabbika wanhar. Oke, lanjut Kia. Kia ayat 1 ya. Karena kemarin Kia kan izin. Jadi Kia ayat 1 inna a'tayna. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli satu lagi. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar, jangan wanhar. Ha ha. Wanhar. Wanhar. Mm-mm. Karena nanti kalau huruf H wanhar nanti artinya berbeda ya, bahasa Arabnya artinya beda. Sekarang Kakak Hanun. Fasol. Rabbika wanhar. Terus Anuha. Fasol. Rabbika
hard. Nah, sekarang Faris yang pertama. Surah Al-Insan lanjutan ayat 11. Dari ayat 11 sampai. Saya agak lupa. Kenapa lupa? Lupa ayatnya. Sampai 14. Oke, berarti 11, 12, 13, 14, 4 ayat ya. Mungkin saya akan, Kak. 11 ini. Wawakohumullahu syarwa dzalikal. Bismillahirrahmanirrahim. Fawakohumullahu syarwa dzalikal yaumi walakkohum nadratan wa surura. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Muttaqiina fiha 'alal araa'ik la yarawna fiha syamsan wa la zamhariira wa daniyatan 'alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila wa yatuufu 'alaihim bukan wa yatuufu wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila 'aliyahum siya bukan aliyahum aina fiha tusamma salsabila wa yaqufu alaihim danum khalladun iza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura wa iza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira aliyahum siyabu sundusin khudru wa istabraqa wa istabraqu wa khullu asawir min ulang wa istabraqa wa istabraqa wa istabraqu wa khullu asawir min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura wazkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila inna haula yuhibbuna al-'ajilata wa yazaruna waraahum yawman saqila nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila inna hadhihi tazkirah faman syaa attakhadha ila rabbih sabila wa ma tasha'una illa an yasha' Allah inna Allaha kana 'aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina 'adda lahum 'adzaban 'alima. Wah, masyaallah. Kalau ini mah bukan ayat 14 sampainya, tapi ayat terakhir Faris. Jadi Faris bilang ayat 11 sampai 14, ternyata langsung bablas sampai 31. Oh, alhamdulillah. Oke, lanjut. Berarti besok Al-Qiyamah dong. Tapi diulang lagi. Harusnya tadi enggak sampai selesai, jadi besok full gitu. Tapi Oke. Besok full ya dari ayat 1. Oke, sekarang Zaid. Nah,
Zaid, silakan. Eh, ada Ustaz tuh di profil Naga. Ada Ustaz yang ada Ustaz. Sebagai fansnya Ustaz ya. Gaida. Ah, itu kayaknya video direkam terus setelah itu dijadiin background. Ya. Makanya tadi pas lagi setoran Faris ngeliatin itu. Terus senyum-senyum sendiri Farisnya ya. Cita. Zaid El Akram. Ayat 44 mulainya, Kak. Ayat 44 sampai 48 Ustaz. Ya. Silakan, Kak. Alhamdulillah ayat 44 sampai 48. Ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatsluna alkitab afala taqilun wastainu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un ya bani isra'il adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum. Ulang sekali lagi. Ya bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun sadaqallahu al-'adzim. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum tahsin tadi Ustaz bilang sebelum tahsin boleh minum lagi. Silakan minum lagi, Kak. Kalau yang mau minum, kalau kakak nggak pengen minum nggak usah. Kalau yang haus atau yang pengen minum boleh minum lagi ya. Setelah ini Ustadz gantian ya. Kemarin hari Selasa kan Al-Quran dulu, berarti hari ini yang jilid 6 dulu, Hanun dulu ya, bergantian. Setelah Hanun nanti baru yang Al-Quran. Kakak Hanun sudah dibuka halaman 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wal ladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum bima unzila ilayka wa ma qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun innalladhina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum
sirhum am lam tung sirhum am zar tahum am lam ta am lam tunzirhum am zar tahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum walahum azabun azim. Terus waminan nasi waminan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allahu wallazi yukhadi'una Allahu taha yukhadi'una Allah yukhadi'una Allaha wallazina amanu yukhadi'una Allahu wallazi yukhadi'una Allah bukan hu lafaz Allahnya ha fathah yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yahda'una yukhadi'una Allah wallazina yuhadi'una Allah wallah. Ulang, kok hu lagi? Hanun, hu atau ha? Ayo. Yuhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yuhda'un. Wa ma yakh. Berhenti, Hanun berhenti saja. Kan jim kecil, sebaiknya berhenti. Amanu, terus ambil nafas lagi. Wa ma yakhda'una illa, biar nafasnya kuat. Jangan langsung disambung terus. Berhenti. Yukhadi'una Allah wal-lazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Gitu, berhenti sekali ya. Yukhadi'una Allah wal-lazina amanu wa ma yakhdu wa ma وَمَا يَحْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَحْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وقلوبهم مرض وزادهم الله مرضا. Ulang lagi. وقلوبهم مرض وقلوبهم مرض فزادهم الله. Nah, gimana membaca lafaz Allahnya? Coba sekali lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullah. Nah, bukan. Nah, nanti lancarkan dulu ya Hanun. Jadi Ustaz contohkan dulu. Setelah ini Ustaz ke Al-Qur'an, Hanun lancarin lagi ya. Begini bacanya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Humullah aja biasa. Humullah, Allah, humullah gitu ya. Bukan humullallah, salah ya. Fazadahumullahu marada itu ya. Oke, lancarkan ayat 10 sampai ayat 13 ya. Nanti Hanun boleh baca lagi ya, pusat ke Al-Qur'an dulu. Lancarkan sampai halaman berikutnya juga ya, Hanun ya.
bisa dengarkan rekaman Ustadz juga kalau mau didengarkan. Oke, sekarang ke Al-Quran. Siapa yang kira-kira baca pertama ya hari ini? Wafi sudah buka, Ustadz. Ya, Wafi udah buka. Halaman Mama Z juga udah buka. Siapa lagi yang udah buka Al-Qur'annya halaman hari ini? Haris, halaman 51. 51 atau 52? 52. 52. 52. Yakin? Yakin. 51, 51. 51 yang betul. Berarti kakak salah dong bukanya. Aku sih soalnya lihat aja tandanya. Kok karena ayat 13? Karena mulai ayat 14. Kan kemarin hari Selasa kan kakak sampai ayat 13. Ya kan? Berarti hari ini masih halaman 51. Melanjutkan ayat berikutnya ayat 14. Berarti kakak bukan di halaman 52, tapi di 51. Ustadz contohkan dulu ya ayat 14 dan 15. Setelah itu nanti seperti biasa ya, kakak bacanya satu orang satu ayat, satu ayat ya, secara estafet. Karena ayatnya nggak terlalu panjang-panjang, sedang ya ayatnya nggak. Ada yang hanya satu baris lebih, ada yang dua baris, ada yang tiga baris kurang, ya. Ada yang mungkin tiga baris lebih sedikit, nggak apa-apalah ya. Seperti ayat 14 kan tiga baris lebih sedikit tuh, Kak. Ya, Ustadz bacakan dulu. Sudah dibuka semua ya. Kakak halaman 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banin. والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Itu ya. Kakak bacanya santai aja, enggak usah terburu-buru, relax bacanya. Selalu tarik nafas di awal sebelum kakak baca ya. Ketika sudah wakaf berhenti, kakak boleh ambil nafas dulu, jeda 1-2 detik, ambil nafas, setelah itu lanjutkan lagi, gitu ya. Nah, sekarang Ustadz pilih dari yang pertama. Adalah siapa yang akan Ustadz pilih kira-kira? Mau pakai spinner enggak? Mau. Oh, spinner ya, berarti. Pakai spinner ya, Ustadz. Nomor 3. Tapi Ustadz lihatnya dari layar laptop Ustadz ya. Yang pertama, nomor 1 ada Ashraf. Yang kedua dari kanan ke kiri. Ashraf. Yang kedua Wafi. Yang ketiga Syafiq. Nomor urut 4 Zaid. Zaid Noval ya. Nomor urut 5 Zaid. El Akram. Nomor urut 6 Nuha, nomor urut 7 Danis, nomor urut 8 Sazia, nomor urut 9 Hanun, nomor urut 10 Kia, nomor urut 11 Gaida, nomor urut 12 Faris ya. Nah, di sini ada kakak Bintang. Bintang sama Ustaz siapa, Kak? Kakak salah masuk ya? Adam. Ustaz siapa? Adam. Oh, Ustaz Adam.
Oh ya, berarti yang Ustaz Adam ini kan disebar. Oke, nggak apa-apa di sini ya. Bintang nanti Bintang baca juga ya. Tapi Ustaz sekarang sedang tahsin yang Al-Qur'an dulu ya. Nanti Bintang lancarkan bacaan buku uminya ya. Oke, sekarang berarti ada 12. Hanun tadi enggak termasuk ya. Berarti hanya 11 ya. Sazia tadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Sazia nomor 8, Kia nomor 9, Megaida nomor 10, Faris nomor 11 ya, betul. Wafi nomor 2. Ingat-ingat nomor masing-masing ya. Ustaz akan acak nih. Aku nomor berapa, Ustaz? Kelihatan enggak? Kakak kelihatan? Enggak. Ustaz, coba Ustaz matiin background-nya. Gak ngaruh. Ini ya, kelihatan. Gak apa-apa nanti Ustaz. Oke, siap atau tidak, inilah nomor. Kakak zoom aja. Kita lihat aja. Nomor urut 2, Wafi yang pertama. Ini nomor 2 ya. Kakak kelihatan gak sih? Nomor urut berapa? 11 ya? Nih, kelihatan gak? Nih, kelihatan gak? Kelihatan. Nomor 2, nih. Tuh nomor 2. Tanda panahnya di angka 2 ya. Jadi iya, aku enggak kelihatan. Berarti Wafi baca. Nanti Kakak ingat-ingat nomor urut masing-masing tadi ya. Tadi ketika tanda panahnya berhenti. Nomor 11 kan? Iya, nomor 11. Oke. Okay. Sekarang kalau Asraf nomor 1 tadi. Nomor berapa, Ustaz? Nuha nomor 6, Nuha nomor 6 ya. Oke, okay, sudah. Sekarang ingat-ingat ya nomor kakak masing-masing, karena nanti ketika tanda panahnya berhenti di angka tersebut, maka angka tersebutlah yang akan Ustaz tunjuk baca ya. Oke, sekarang langsung fokus, kakak fokus menyimak bacaan temannya dulu ya. Nanti setelah Wafi selesai baca, Ustaz putar lagi, Ustaz acak lagi ya pakai spinner. Silakan Wafi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan nisa'i wal-banina wal-qanatiril muqanthatarati minal-zahabi. Minal atau minaz? Minaz. Minaz, langsung ke huruf dzal. Minaz zahabi gitu ya. Coba ulang dari wal banina wal qanatiril muqanthati minaz zahabi wal fiddah. Tarik nafas dulu, Kakak Wafi. Wal banina wal qanatiril. Kofnya enggak panjang. Kofnya panjang enggak? Enggak. Yang panjang huruf nun dan huruf ta ya. Ulang lagi yang teliti. Wal banina wal qanatiril muqanthati minaz zahabi wal fiddah. Wal fiddati wal khayril musawwamati wal anbi wal har. Zalika mata'ul hayati dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Oke, sudah selesai. Ustadz akan putar lagi random. Nomor. Oke, random lagi. Kira-kira nomor siapakah yang akan muncul? Nomor satu. Nomor satu Asraf. Berarti Kakak Asraf ya, ini nomor satu ya. Tadi bunyi ya, nomor satu. Tang, tang, tang. Ada back sound-nya ya, Kakak ya. Nah, Asraf baca sekarang. Oke, sekarang langsung fokus lagi. Kakak, setelah nomornya ketahuan siapa yang baca, Kakak langsung lihat Quran lagi, fokus ya. Nanti setelah Asraf baca, Ustaz putar lagi, Kakak boleh lihat layar. Oke, sekarang Asraf, silakan lanjutkan bacaannya Wafi. Suaranya kenceng ya. Bismillahirrahmanirrahim. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Oke, bagus bacanya. Apa yang membuat Asraf ketawa tadi? Kok sama gitu? Kok ketawa Asraf? Ada yang lucu? Itu biasa, Kang. Paling apa namanya? Tadi kok enggak ambil nafas dikit doang sih paling. Oh, paling nafasnya hampir enggak kuat terus ketawa. Jadi ya. Jadi hampir enggak kuat. Makanya kok Asraf ketawa padahal kita lagi serius ya. Dianya ketawa malahan. Random lagi random. Oke, random. Kira-kira nomor siapakah yang akan beruntung ya? Semoga 11. Ayo, nomor siapa kira-kira? 4. Nomor urut 4, Zaid Noval. Zaid Noval, nomor urut 4. Nih. Nomor urut 4 ya. Enggak depan. Ya, silakan. Kirain 6 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yaquluna rabbana inna amanna faghfir lana dhunubana waqina azabannar. Amin. Itu doa. Jadi kita boleh baca amin ya. Makanya tangan Ustaz begini. Faris ngeliatin Ustaz aja. Ustaz begini diliatin sama Faris ya. Oke, itu doa. Jadi kalau ada ayat-ayat doa seperti apa di surah Ali Imran ya, di surah Al-Baqarah yang terakhir tuh ayat-ayat terakhir boleh dibaca amin ya setelahnya. Nah, sekarang nomor siapakah kira-kira yang akan beruntung, teman-teman? Lihat kita putar lagi, diputar lagi. Putar. Nomor urut 2. Sudah ya, nomor urut 2. Nanti Wafi lagi baca ya. Kalau nomornya sama Ustaz putar lagi ya. Enggak gitu. Nomor urut 5. Zaid El Akram. Oke, silakan Zaid El Akram. Ini nomor 5 ya. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Sudah? Cepat banget ya Zaid bacanya. Dapatnya cuma sedikit. Iya, dapatnya ayat yang pendek. Nomor urut 10. Nomor urut 10 siapa? Nomor 11. Gaida ya, nomor urut 10 Gaida. Mana Gaida? Gaida enggak ada. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oh, langsung muncul dia ya. Kita hitung mungkin sampai 3 lah. Mungkin ditutupin kertas atau kertas. Ada penampakan di belakang. Ada penampakan itu ya. Di belakang tolong itu, tolong. Tolong minggir dulu. Penampakan di belakang itu ya. Arkan. Ada abangnya ya. Nah, oke, sekarang nomor urut 10. Oke, Ida. Udah tahu ya ayat yang keberapa? Yang kenceng suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu ulang. Innahu ulang, sa-nya panjang atau pendek? Sa-nya, Kak. Sa-nya bacanya panjang atau pendek sa-nya? Sa'allahu annahu la ilaha wal malaikatu wa biman bil qisto dipantulkan bil qisto. Terus la ilaha
wal'azizul hakim. Ya, alhamdulillah. Nah, kakak, kira-kira nomor berapa nih setelah ini? 6. Nomor 6. Random lagi, random. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau Danis tadi nomor 7 ya, Danis ya? Okay, spinning, ucap, spinning. Spinner. Nomor 10 lagi. Nggak jadi ya. Nanti Gaida baca lagi. Nomor urut 1 nggak jadi lagi. Karena nomornya gede sama. Gede amat suaranya. Nomor urut 9. 9 Kia. Oke, Kia baca. Agak panjang ayatnya ya. Nomor 9 Kia. Silakan Kia. Oke, Ustaz. Innaddina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahu ilmu. Tarik nafas dulu. Tarik nafas, biasakan tarik nafas. Bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Oke, bagus. Hisab ya, dipantulkan. Oke, lanjut lagi teman-teman. Nomor urut. Oke. Sudah ada. Kalau nomornya sama Ustaz putar ulang ya. Nomor 11. Nih, akhirnya nomor 11 juga. Senang banget nih kayaknya Faris. Nomor 11. Iyalah. Gimana ekspresinya? Ekspresi lagi senang banget gimana? Yeay gitu atau gimana? Ya. Gimana ekspresinya Faris? Gimana? Oh, enggak ada, biasa aja ekspresinya. Ya, biasa aja. Wa fa ya fa in ha juka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa mati. Yang lain perhatikan, kakak lihat Qur'annya. Ulang. Fa in ha juka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa mati taban wa kullil lazina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw fa in tawallaw. Huruf wa bukan fa. Wa ya tawallau fa innama alaikal balau wa Allahu basirum bil ibad. Oke, mantap sekali. Suaranya kenceng ya. Oke, Ustaz acak lagi. Oke, sebentar. Ustaz ulang. Nomor urut 8. Siapa nomor urut 8? Sazia nomor urut 8. Selamat Sazia. Silakan langsung baca ayatnya. Tidak usah basmalah ya, langsung ke ayatnya aja. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna lebih dekat lagi kak, lebih maju maju lagi biar suaranya lebih kencang. Sajia lebih dekat ke laptop lagi coba. Waya qatulunan nabiyina bighairi haqqin wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qisti wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qisti minan fabashshirhum bi'adzabin
Oke, alhamdulillah lancar suaranya. Suaranya agak pelan tapi bacaannya lancar. Kok yang enggak kedengeran? Masa kalau di Ustaz masih kedengeran? Kedengeran sih. Oke, Ustaz lanjut lagi. Nomor urut. Pang. Nomor urut berapa nih kira-kira? Nomor 5. Siapa yang nomor 5? Udah, Ustaz. Oh iya, nomor 5-nya Zaid ya? Udah. Nomor urut. Ya, kok udah lagi nomor 2? Nanti kalau misalkan susah, Ustaz ganti nomornya ya, yang belum. Nomor 9, sudah. Oke, berarti Ustaz ganti nomornya. Yang belum bacakan tadi Syafiq, terus Danis, Nuha. Ya. Tinggal kakak ya? Oke, berarti Ustaz kurangi angkanya, caranya begitu, biar kakak cepat. Berarti tinggal 3 orang yang belum baca. Berarti nomor urutnya berubah. Nomor urut 1 Syafiq, nomor urut 2 Nuha, nomor urut 3 Danis ya. Oke, kira-kira siapakah di antara kakak bertiga yang akan baca setelah ini? Oke. Coba hitung 1 2 3. Siap atau tidak? Inilah nomormu. Nomor 3. Danis berarti ya. Nomor urut 3 kakak Danis ya. Silakan. Tazina habiqat a'maluhum fid dunya wal akhirah fid dunya wal akhirati wa ma lahum min nasirah. Ah, ulang. Bisa dihin ke Thailand. Ya, silakan. Nanti berwudu lagi. Coba ulang Kak, fid dunya wal akhirati. Oke, alhamdulillah. Lanjut kakak ke halaman berikutnya. Nanti ada putaran kedua ya. Hari ini ada putaran kedua. Waktunya cukup nggak kira-kira? Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau nggak dua kali baca, berarti nanti ada baca bersama-samanya ya. Oke, seketika semuanya sudah selesai ya. Nah, sekarang Ustadz putar lagi. Apakah Nuha atau Syafiq? Nomor urut 2, Nuha. Oke, silakan Nuha. Berarti Syafiq terakhir, nggak apa-apa ya. Karena kan Ustaz nggak tahu nih, kalau diacak kan Ustaz nggak bisa nebak kira-kira nomornya Syafiq atau Nuha gitu ya. Oke, karena diacak random pakai aplikasi. Nuha, halo Nuha. Nuha. Alam Taro. Oh, iya. Udah ada suaranya. Iya. Ya, Alam Taro, ulang. Ya, Ustaz. Lam taro ilal ladzina utu nasiban alam taro ilal ladzina nasiban kita guna ila kita biu alam taro ilal ladzina utu nasiban yud'auna ila kitabillah yahkumu bain liyahkuma bukan liyahkumu yud'auna ila kitabillah liyahkumu liyahkuma kak bukan liyahkumu yud'auna ila kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum muqtidun. Oke. Yang terakhir kakak Syafiq, silakan kak. Ayat berikutnya. Zalika
Dzalika bi'annahum qalu lam tamassan. Tamassana an-nar. Dzalika bi'annahum qalu lam tamassana. Oh, ulang. Saya enggak panjang enggak? Saya panjang enggak? Tamassana. Dzalika bi'annahum qalu lam tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Gak kuat nafasnya. Ini Safiq tarik nafas dulu. Terus ya tasdidnya kakak tekan. Jadi enggak boleh lama-lama, enggak boleh. Ai, enggak boleh begitu. Tapi bacanya yang cepat. Illa ayyaman ma'dudat. Ayya, ayya gitu ya. Bukan ai. Tarik nafas dulu, Kak. Safiq ambil nafas dulu. Tarik nafas yang tinggi dari hidung, terus baru baca dzalika. Ulang lagi. Dzalika bi'annahum qalu lam tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kuat kan? Terus illa. Tarik nafas lagi. Ayyaman ma'dudati wa ghayyahum fi warrahum. Warrahum. Ulang, tarik nafas dulu. Illa ayyaman ma'dudati wa tiu tanwin bertemu. Ya, tanwin bertemu waw, dengung enggak, Kak? Dengung. Ma'dudati wa warrahum. Lagi illa ayyaman ma'dudati wa war. Enggak apa-apa, disebut lagi. Illa ayyaman. Illanya panjang. Ada coret panjang. Illa empat harokat. Illa ayyaman ma'dudati wa gharrahum fi dinhim ma kanu yaftarun. Fa kaifa idza Udah. Nah, kakak, sekarang Ustadz bagi dua kelompok. Kelompok yang pertama laki-laki, kelompok yang kedua perempuan ya. Berarti kakak yang laki-laki dulu, Syafiq, Zaid, Asrof, Danis, Faris. Kakak baca ayat 25 ya. Nanti yang perempuannya, yang akhwatnya, Sazia, Nuha, Kia, nanti kakak baca ayat 26 ya. Bacanya bersama-sama. Silakan Kak, dari yang laki-laki dulu. Zaid, nyalakan suaranya. Zaid Novel. Zaid Al-Akram, Danis, nyalakan suara. Baca ayat 25 ya. Silakan. 1, 2, 3. Fakaifa. Fakaifa iza jama'nahum yaumila raiba fihi. Wa fiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bagus, kompak, alhamdulillah. Sekarang Sazia, Kia, dan siapa, Nuha ya. Kakak sudah nyala suaranya. Baca ayat 26 bersama-sama yang kompak, suaranya kenceng ya. 1, 2, 3 mulai. Qulillahumma. Tu til mulka.
Gaida juga silakan. Iya. Kalau koyir innaka qadir. Coba ulang dari innaka kurang lama dengungnya. Nun bertasdid. Innaka. Nah, coba ulang Kak bareng-bareng. 1 2 3. Innaka ala. Nah, mana suaranya kok menghilang? Kulli syai'in qadir. Nah, satu ayat lagi terakhir. Kakak ayat 27. Hari ini sampai ayat 27, tapi bacanya langsung rame-rame semuanya. Laki-laki dan perempuan ya. Yuk kita nyalakan suaranya bareng-bareng. Zaid, Syafiq, Ashraf, Danis, Zaid, Faris. Oke. Okay. Sudah, yuk baca ayat satu ayat lagi ya. Tuh lijun laila. Tarik nafas dulu, ayo. Tarik nafas, 1, 2, 3. Tulijun laila fin nahari wa tulijun wa tukhrijul hayya minal hayy wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighayri hisab. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Kakak tandai sampai ayat 50, ayat 27 halaman 53 ya. Bintang, ada bintang? Kakak bintang. Langsung muncul bintangnya. Oke, bintang jilid berapa Kak? Bintang. Hanun sebentar ya. Bintang, suaranya Kak nyalakan. Suaranya bintang dinyalakan dulu. Jilid berapa? Jilid 2 halaman berapa? Jilid 2-nya. 12. Halaman 12. Oke, Ustaz sudah ada nih jilid 2. Sudah siap ya. Halaman 12, betul? Sasisu sama dengan sasisu ya. 16 Ustaz. Oh, 16. Fafifu sama dengan fafifu, kokifu sama dengan kokifu. Oke, silakan Kak. Boleh kalau mau ke toilet ya. Bintang, ayo. Fafifu sama dengan bintangnya nggak bergerak. Diem aja itu bintangnya. Halo bintang. Nge-freeze kayaknya. Iya. Oke, sudah selesai jam Qur'annya katanya Miss Alawiyah. Ya, ya sudah. Tuh bintang udah bergerak lagi. Fafifu sama dengan fafifu. Gak apa-apa, terus? Kokiku sama dengan kokiku. Pendek banyak ya, kokiku gitu. Kokiku sama dengan kokiku. Fafifu. Fafifu. Kokiku, fakifu. Lebih pendek kak, na na na. Fasoha. Lebih pendek. Fasoh kayak Ustaz nih. Fasoha, gufiro, khosyafa, gitu ya. Jangan panjang, nggak boleh fasoha, nggak boleh panjang bacanya ya. Pendek, fasoha gitu. Yuk. Fafifu. Kokiku. Kokiku langsung diputus, dipendekin. Fakifu gitu aja. Fakifu. Kokiku. Ah, koneksinya bintang ya. Bintangnya diam aja. Lucu bintangnya begitu ya ekspresinya.
Bintang, videonya nge-lag. Freeze. Ustaz, nanti kalau sudah selesai, kita leave meeting atau enggak? Enggak, nanti kakak ada pelajaran lagi kan sama Miss atau Mister. Bintang, suaranya tadi putus-putus, Kak. Internetnya ya. Ayo, lebih cepat lagi karena waktunya sudah selesai sebenarnya. Yuk. Hanun, besok lagi ya. Kakak Hanun, lanjutkan halaman 37-nya besok ya, Hanun ya. Ya, terus lanjut. Kufiro. Khosafa. 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 Terus. Turia. Korea. Ya, Korea. Dua lagi ya, Bintang, dua lagi. Dua kata lagi, Hafizo. Hafizo. Terus satu lagi, Sodak. Sodako. Ya, kakak sampai situ dulu ya, karena kakak harus istirahat sebentar dan nanti mulai lagi pelajaran lain. Ya, jadi kakak Bintang bacanya yang tadi kayak Ustadz Manhaj contohkan, deh. Bacanya cepat aja, ya. Fafifu, fakikokiku, ya. Fakifu, fasoha, gufiro, khosyafa, gitu ya. Oke, untuk kakak Hanun, insya Allah kakak dilanjutkannya besok ya, halaman 37-nya ya, Hanun. Tadinya kan Ustaz pengen lanjut lagi, tapi berhubung waktunya sudah jam 8.40, jadi kakak harus persiapan untuk jeda sebentar dan lanjut ke pelajaran lain nanti ya. Jadi insya Allah untuk kakak Hanun dilanjutkan besok halaman 37-nya ya. Harus lebih lancar ya, 37 sampai 40 ya. Harusnya kan hari ini rencananya sampai 40, tapi karena tadi agak tersendat di halaman 37, jadi Ustaz stop dulu, kakak latihan dulu ya. Yuk, kakak semuanya kita baca hamdalah, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis, subhanallah wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Break out room. Leave break out room ya. Leave break out room. See you. Yang biru jangan hitam. Dadah. Bisa ini slow. Slow motion. Tuh. Ya. Dadah.